Assalamualaikum guys. Ya, hari ini kita akan memilih kayu untuk balok kusen dan bahan daun. Ini kita nelateni. Bahasa Jawanya itu nelateni. Nanti dilihat di kamus bahasa Indonesianya nelateni apa ya. Kita pilih kayu untuk bahan kusen ya, satu paket itu ada pintu kupu tarung, daun pintu 2, 4 jendela letter I dan 4 pintu angle. Oke, seperti apa nanti yang akan kita bongkar, kita lihat ya, semangat ya. 11 karena tulangnya mirip bisa dilatih nih, karena ini berlatih nih om. Angkat kepala lo. Jalan. Ini kayunya sudah sampai di tempat pembongkaran, guys. Ya, nanti ditaruh di samping gergajian. Setelah itu dibelah sesuai dengan kebutuhan. Dan nanti dikirim ke pemesan. Oke. Penuh sekali tempat pengergajiannya guys, itu masih ngantri ya, kurang lebih seperti ini nih ya. Kayu dibongkar ya, nanti lah ya, kita closingnya di sini, di sana bising ya, suara gergaji mesin
Ya, jadi alhamdulillah tadi sudah dimuat bahan untuk kusen dan daun pintu, juga pesanannya Bos Jawawi, dan saya ini ada tamu ini, Tulan. Tetap semangat,